Hai, hari ini saya akan ceritakan tentang cara tambah berat badan yang betul. Okey, yang pertama adalah dari segi pemakanan, iaitu kita ambil kandungan kalori kita lebih daripada yang kita perlukan. Cara nak kira kalori sebenarnya daripada Google kita dah boleh tahu dah sebenarnya. Contoh kita makan nasi kan, kita tak boleh agak berapa kalori kan. Tapi kebiasaannya kita boleh Google dan Google akan bagi tahu lah kalori kita ambil tu berapa. So cara dia kalau kita nak tambah berat badan, Google kata nasi tu 200 kalori. Jadi kita anggarkan kita ambil kurang daripada 200, kita ambil 100 macam tu. Faham kan? Jadi bila kita ambil kurang, kita akan makan banyak dan kita boleh tahu kita punya kuantiti kalori yang perlukan dalam sehari, boleh Google juga. Contohnya kita perlukan 2000 kalori kan. Jadi kita kena makan 2200 kalori setiap hari selama seminggu, dua minggu, sebulan dan sampai bahkan setahun lah. Betul lah apa orang cakap, iaitu kalau nak tambah berat, makan banyak. Itu benda betul lah. Yang paling penting sekali daripada segi pemakanan, kita makan je apa yang kita nak daripada semua jenis piramid makanan. Dari sayur, semua cukup kan, sehingga lebih daripada kalori yang kita perlukan. Dan yang kedua pula adalah dengan senaman lah. Maksudnya workout. Workout orang biasa buat dua perkara, sama ada dia pergi gym ataupun dia workout di rumah lah. Untuk yang pergi gym boleh belajar lagi lah tentang gym, banyak lagi benda kan. Tapi untuk yang workout biasa je macam kita-kita ni, kita biasa workout dekat rumah kan. Empat perkara yang kita kena buat adalah yang pertama pull up, kedua push up, ketiga dips dan yang keempat squat. Dengan empat perkara ni je kita buat dan kita progress. Nama dia progressive overload. Maksudnya kita tambah berat ataupun tambah bilangan kita buat hari demi hari. Tapi antara tu kena ada rehat lah dalam sehari dua hari. Maksudnya kalau hari ni kita buat 12 bilangan je untuk setiap satu ni, maka esoknya kita buat 14 dan seterusnya sampailah kita boleh buat apa-apa. Kalau banyak sangat kita tambah daripada segi berat pula. Itu adalah namanya progressive overload. Dan progressive overload ni bagusnya dengan kita attack daripada segi pemakanan tadi lah. Yang pemakanan tu kita makan banyak untuk baiki otot yang kita dah bina daripada kita workout banyak tadi. Ni semua tips lah untuk macam mana kita nak tahu kita punya progress tu. Daripada kita bangun tidur tu, benda pertama sekali kita buat sebelum kita makan adalah kita timbang berat badan dulu. Timbang berat badan tak perlu hari-hari. Cukup sekadar seminggu sekali. Sebab kalau kita hari-hari kita timbang kan, jadi kita tak akan nampak perbezaan lah. Perbezaan dia memang susah sangat. Hari demi hari kita tengok memang tak ada perubahan. Tapi kalau kita jarak tu lama, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, setahun, baru kita nampak perbezaan dia. Jadi cara dia adalah bila kita bangun pagi kita timbang, dan minggu depan pula kita bangun pagi kita timbang, ada perubahan, kita naik berat badan sikit kan, 1 kilo ke macam tu. Tak, 1 kilo tu mustahil lah. Macam dalam berapa gram ke, 600 gram ke macam tu kan. Tu maksudnya berhasil lah. Jadi teruskan lagi untuk minggu depan teruskan lagi. Tapi kalau kita nampak berat kita sama je ataupun makin kurang, maksudnya kita kena banyakkan lagi lah daripada segi pemakanan tu, banyakkan lagi makan, dan daripada segi workout tu cergaskan lagi kita punya senaman tu lah. Yang paling penting sekali adalah kita konsisten dengan apa yang kita buat daripada segi kita punya pemakanan, daripada segi kita punya exercise. Dan sebab kita orang yang biasa adalah orang yang tak workout lah, tapi kalau orang yang luar biasa dia akan cari masa lapang dia dan dia gunakan masa lapang tu untuk senaman kerana dia jaga kesihatan dia. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa jaga kesihatan. Sekian.